Ini adalah berangkas seberat 150 kg dengan ketebalan 10 cm dan di dalamnya berisi benda yang sangat banyak sekali. Siapapun yang berhasil membuka berangkas ini boleh mengambil seluruh isinya. Tapi setiap peserta harus menyelesaikan tantangan demi tantangan yang akan saya berikan untuk berkesempatan mendapatkan senjata dan juga menghancurkan berangkas ini. Seperti apa dan siapa yang berhasil menghancurkan? Tonton di video ini sampai selesai. Peserta hari ini ada Mr. Bandit, ada Lucky, dan juga ada Wahyu. Nanti aku akan kasih tantangan, dan tantangan yang pertama adalah timpuk sandal. Di sini ada sandal jepit, 12 buah. Dari sebelah sini, mereka akan melempar bergantian. Siapa yang bisa menjatuhkan sandal terbanyak, dia berhak mendapat senjata yang pertama. Wahyu yang pertama. Ah, sayang banget gak kena. Lucky. Aduh. Ah, sama aja. Sekali lagi. Aduh, kejauhan. Gak kelar-kelar. Tiga sandal. Kalau ada yang bisa lebih dari tiga, kamu yang menang. Tapi kalau misalkan gak ada, Wahyu yang mendapat senjata pertama. Senjata pertama yang bisa dipakai untuk menghancurkan berankasnya adalah palu. Waktunya 30 detik dari sekarang, silahkan. Wow. Wow. 30 detik. Jebol guys. Mulai jebol. Wah. Oke, berapa? 20 detik. Aku pengen kaya nih. 10 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Waktunya habis, sayang banget. Ini udah mulai retak nih. Kalian lihat ya, di sini ada plat besi dulu setebal 5 cm. Baru ada semen beton. Yang bisa bikin garis 3 gelas, boleh dapat senjata kedua. 1, 2, 3, lempar. Wah! Sama-sama, nggak bisa. Tengah! Lucky menang lagi. Wow. Oke, kita lihat Bandit 1, Lucky 4. Lucky berhasil mendapatkan senjata kedua. Tada! Wow. Gunting rumput, Luk. Karena ini gunting, aku kasih kamu 1 menit mulai dari sekarang. Silakan. Wah, jebol, Luk, jebol. 10 detik sudah berlalu. 14 detik, Lucky. 20 detik. 30 detik, Lucky. Keras banget ya? 46 detik. 47 detik. Menyerah. Siapa yang bisa lempar bola pingpong masuk ke gelas yang merah langsung dapat senjata berikutnya. Silakan. Oke. Wah, salah. Wah, dikit lagi, satu gelas lagi tuh selisihnya tuh. Wow. Bandit belum dapat senjata apapun dari tadi. Oke. Wah. Wah. Senjata pertama untuk Bandit. Siap Anda? Siap. Boom. Wow. Apa? Stetoskop, jepit rambut, peniti. Waktu Anda 30 detik mulai dari sekarang. Silakan dibuka. Susah-susah main game dapatnya senjata ini. Waktu Anda tinggal 15 detik lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Time's up. Waktunya habis. Kebuka nggak? Belum. Apanya kebuka, Pak? Jadi, saya akan berikan senjata yang berikutnya kepada siapapun yang bisa menghabiskan pisangnya tercepat mulai dari sekarang. Silakan. Oke, guys. Kita akan lihat mereka akan makan pisangnya dengan sangat cepat. Lucky udah setengah hilang. Kulitnya kemakan, Lucky. Oke, Wahyu lihat. Adu antara Bandit dengan Wahyu. Kita lihat yang mana yang lebih dulu. Kita lihat. Buka mulut. Oke, Wahyu habis. Karena Wahyu berhasil memenangkan lomba makan pisang, senjata yang berikutnya adalah untuk Wahyu. Ini dia. 1, 2, 3. Wow, mantap kali, kapak. Wahyu, kita kasih waktu 1 menit mulai dari sekarang, silakan. Wow, itu bisa yuk, hancurkan. Awas dia lompat ya kapaknya. Teman-teman, jangan ditiru sembarangan di rumah ya buat yang nonton, karena ini adegan berbahaya. Kita sudah diawasi oleh tim pengawas yang profesional. Banyak orang di belakang layar kita. Buat teman-teman yang mau kembaran pakai baju YDST sama dengan aku, ding-ding. Silakan cek di Instagram @ydst.id. Wahyu sudah berhasil tuh, menjebol. 30 detik, Wahyu. 40 detik. 56, 57, 58, 59. Habis waktunya. Ini besinya udah kelihatan. Ini plat besi tebelnya tuh segini. Di dalam besi ini masih ada beton lagi. Kali ini kalian harus pegang satu persatu, makan bersamaan. Begitu habis, tambah lagi satu. Terus, orang yang terkuat bisa dapat senjata berikutnya. Silakan. 1, 2, 3, makan. Kasih lihat batangnya kalau udah. Oke, Bandit setengah, Lucky. Oke, buang. Cabai yang kedua, makan. Habis. Lucky belum habis, ditungguin. Cabai yang ketiga. Wah, mereka mah doyan. Ini gimana? Gede banget, Pak. Nggak berani aku. Menyerah? Menyerah. Cabai yang berikutnya. Woy, 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 woy.
kita lihat senjata yang didapat oleh bandit. Ini dia. Satu menit mulai dari sekarang, silakan. Satu untuk makan, satu untuk menghancurkan. Terserah dah. 10 detik sudah berlalu. Saya nggak peduli pak sama waktu. 20 detik. Nggak peduli saya pak. Ini dalamnya emas. Lebih baik saya hadiahnya pisang aja pak. Tantangan yang berikutnya adalah siapa yang bisa melempar koin dan masuk ke dalam gelas yang ada di situ. Oke. Orang pertama dia akan mendapatkan senjata yang berikutnya. Jauh, silakan Lucky. Hampir, hampir. Bandit. Ah, masih jauh, silakan. Belum. 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 Kita lihat. Masuk! Wahyu masuk, guys, koinnya, guys. Kita lihat ya, senjata untuk Wahyu adalah saya akan lihat jam, ya. Sekarang jam 5.45. Saya kasih Anda waktu sampai jam 5.50, silakan. Ini bukan perangkasnya yang bengkok, sendoknya yang bengkok. Ih, hampir kebuka, yuk. Bisa, yuk. Aduh. Tapi ini serius ya, guys, ya. Ini terkunci, coba buka. Terkunci, ya. Tarik, coba. Bisa nggak? Nggak bisa, guys, ya. Ini beneran dikunci. Lah, sendoknya bengkok. Tantangan yang berikutnya menggunakan inteligensi, mencari orang yang bisa menjawab 3 pertanyaan paling benar paling cepat. Dia mendapatkan senjata yang berikutnya. Pertanyaan pertama, huruf apa sebelum huruf G? Angkat tangan. Betul. 1 poin buat bandit. Soal kedua, kata takut apa jika dibaca dari belakang? Silakan, Wahyu. Tukar. Betul, Wahyu 1 poin. Soal ketiga, 1 juta ditambah 1 ditambah 1000 sama dengan? Oke, Lucky. 1.100. Salah. 1.001. Betul, bandit 2 poin. Air sama dengan water. Mata sama dengan ice. Air mata sama dengan, angkat tangan. Lucky. Salah. Wahyu. Fall. Salah. Lucky. Salah. Eyeliner. Apa? Tears. Betul, tears. Berarti skornya 2-1-1. Apa huruf kelima dalam abjad? Silakan Lucky. F. Salah. E. Salah. Saya, Pak. Apa? D. Betul. Oke, selesai. Sekarang ini yang kamu dapatkan. Lumayan sih, Pak. Saya akan kasih Anda waktu 5 menit mulai dari sekarang. Silakan. Bandit menggunakan strategi menghancurkan engsel. Kita lihat. Kamu pikir ini mau motong pohon ya? Ya, Pak. Kita harus berdiri di sini. Waktunya tinggal 2 menit lagi. Sekarang Mr. Bandit berubah ya, guys. Dia menggergaji handle pintunya. Capek, Pak. Capek. Nyerah. Nyerah, Pak. Nyerah ya, guys. Tantangan yang berikutnya adalah mereka harus memukul paku ini. Setiap peserta dapat 10 paku menggunakan palunya bergantian. Saya akan hitung dengan stopwatch. Semua pakunya harus masuk sampai flat, sampai rata ya. Silakan mulai dari Lucky. Yap. 1, 2, mulai. Silakan. Paku yang pertama. Paku yang kedua. Ah. Jangan sampai salah palu ya, Luke. Oke, selesai. Waktu Anda 33,94 detik. Oke, giliran Wahyu. Mulai dari sekarang. Oh, strategi beda. Dari depan. Paku kedua. Paku ketiga. Cepat sekali. Cepat sekali. 20 detik, Wahyu. Dipercepat. 22 detik. 24 detik. 25 detik. 26, selesai. 28,20 detik. Wahyu lebih cepat daripada Lucky. Siap, Mr. Bandit? Siap. 1, 2, mulai. Oke. Kalau ini udah kayaknya emang tukang. Wah! 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 Selesai. 11,56 detik. Artinya Bandit tercepat dan berhasil mendapat senjata. Linggis, silakan. Terdengar suara besi ya. Buktikan kalau Anda memang seorang bandit. Bagaimana biasanya Anda melakukan ini di malam hari? Teman-teman, jangan ditiru sembarangan. Ini hanya untuk hiburan semata. Disclaimer, guys ya. Kurang keras, kurang keras. Waktunya tinggal 1 menit lagi. 30 detik, bandit. Oke. 15 detik. 5, 4, 3, 2, 1, waktu habis. Gila, ini udah jebol loh ini loh. Ini udah kelihatan ini. Ini besi ini. Siapa yang bisa flip galon pertama akan mendapat senjata yang berikutnya. Silakan. Mulai dari sekarang, silakan langsung yang bisa flip galon tercepat pertama. Belum. Belum. Belum bisa. Wow!
senjatanya adalah wow. Safety goggle sangat dibutuhkan di sini teman-teman. Wow. Berhasil nggak? Wah, hancur. Masih ada senjata lagi pastinya yang lebih bagus lagi ya. Ini sudah mau sampai akhir video, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya. Kita menuju 20 juta guys. Teman-teman, berikutnya adalah Koyo. Ini silahkan kalian cepet-cepetan, yang bisa masang di seluruh badan lebih dulu selesai, dia dapat senjata berikutnya. Mulai dari sekarang, langsung aja 20 Koyo. Satu, bandit sudah mulai nempel ya, Lucky sudah mulai nempel. Wah, oh, panas! Pak, ini namanya apa tadi, Pak? Koyo. Kalau tanpa K apa, Pak? Koyo. Hotel itu. Wahyu menempel yang terakhir. Ya, selesai sudah. Wahyu memenangnya. Senjata untuk Wahyu. Batu. Wow, pecah langsung bagian belakangnya. Awas, awas. Penyok. Bahaya sekali guys, jangan ditiru. Wow. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Menyerah? Menyerah, Pak. Ya, siapa yang bisa juggling menggunakan kaki maupun lutut, paha, boleh terbanyak. Saya kasih 3 kali kesempatan mengulang. Silakan, siapa yang duluan? Dari bawah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10. Oke. Wahyu mendapatkan senjata yang berikutnya. Setelah batu kita lihat apa lagi. Senjatanya buat Wahyu. Kita lihat. Wup. Wow, bor. Waktunya 3 menit. Mulai dari sekarang. Silakan Wahyu. Wow, bolong. Bolong enggak tuh? Bolong. Bagus, silakan. Wow, panas. 30 detik. 15. 14. 13. 5. 4. 3. 2. 1. Waktunya habis. Saya akan kasih lihat kalian beberapa detik. Silakan dilihat. Set. Oke? Oke. Sudah? Saya taruh di sini. Siapa yang bisa menebak isinya, paling mendekati jumlahnya atau benar akan mendapatkan senjata yang terakhir. Senjata pamungkas kita. Aku hitung 1, 2, 3, teriakin barengan ya. 1, 2, 3. 50. 46. Kamu? 50. 46. 24. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 8, 10. Berapa itu? 36. Hasilnya adalah 36. Yang paling mendekati jawabannya adalah bandit dengan 46. Selisihnya 10 angka. Bandit mendapatkan senjata terakhir. Siap? Wow, Palu Thor. Silakan. Kesempatan terakhir, saya kasih Anda waktu 5 menit. Mulai dari sekarang, silahkan. Yang keras, bandit. Gunakan semua tenagamu. Lebih keras lagi. Waktunya sisa 2 menit. Istirahat, Pak. Mulai hancur, guys. 30 detik lagi. 5, 4, 3, 2, 1. Pukulan terakhir, silakan. Oke, silakan dicoba. Apakah Anda bisa membukanya atau mengambil benda yang ada di dalamnya? Nggak bisa, Pak. Tidak bisa ya, karena namanya juga brankas. Itu tempat yang paling aman ya. Belum ada yang bisa membuka brankas ini. Jadi tantangan hari ini belum selesai. Sayang sekali 3 peserta belum berhasil. Kalau mereka berhasil, kita akan lihat apa isi di dalam brankas ini. Mudah-mudahan masih bisa kebuka ya. Jadi tadi setelah mereka main guys, aku coba buka sendiri dan nggak berhasil guys ya semuanya. Karena tadi bagian putarannya itu sudah terpukul. Jadi aku panggil masternya. Ini adalah safe master. Wah, ahli brankas. Pak, tolong dibuka ini Pak. Kita lihat nih. Ah, berhasil. Ini dia isinya, guys. Lumayan, lumayan. Tuh, bandit gagal. Lucky gagal. Wahyu gagal, sayang banget. Udah, selesai, cut.